Bang Mulung punya boneka Labubu. Yaudah ya kita angkat mak mana Ben. Satu, dua, tiga. Yang satu lagi kebuang nih. Wah, uangku banyak banget nih. Banyak banget uang, Pin. Jelas dong, men. Bah, tadi aku minta sama opa nih dikasih segini. Katanya buat belanja, kamu belanja? Mau dong. Mau tuh, lihat ada duit di sana. Loh, iya aku ikut, Li. Aku ikut, Pin. Gimana caranya? Kan ada duit. Nah, iya. Kalau kau ketahuan lo bawa uang segitu, nanti udah minta. Pasti dia ikut, dia pasti dia belanja tuh, dia pasti borong semuanya, nanti uangku habis. Wah betul, sekarang mana nih? Ada tai. Terus sekarang kerjanya di mana nih? Weh, itu beli duit tuh. Kayaknya dia lagi ngeyet itu. Kemarin aku bilang ide nih. Ide apa, Upin? Mending kita main petak-petak aja. Kau yang jaga, aku yang umpan. Oh lah, ayo. Mending kita ajak Bidu aja, biar kita gak ketahuan. Betul. Bidu! Hei, Bidu! Apa orang, men? Apa, Upin? Kau main petak umpan. Anggap aku masih ngedit, kalian aja. Nah, ayo, kan, men. Kau yang jaga, aku yang umpan, oke? Oke, aku jaga nih, aku hitung nih. Hitung. Oke. Satu, dua. A few moments later. Wah, aku mulung kesana aja nih. Siapa tahu di rumah bocil kuning itu kasih makan, diajak bikin konten kan, lumayan. Yeah, boy. Apaan tuh? What? Tuh. Wah, ada kasus nih tuh. Boneka. Wah, siapa yang buang boneka di sini nih? Enggak ya, tahu. Lumayan dapat boneka. Ah, mending aku jual aja nih. Mulung. Nah, aku mulung di sini aja nih. Siapa tahu nemu botol kan? Nah, dapat botol. Lumayan. 5 minutes later. Nah, kurang dan itu tuh. Saatnya nih, aku keluar buang botol. Aku belanja. Nanti kemana-mana pasti nyusul nih. Aku duluan aja. Empat, lima. Kayak apa ini? Udah keluar tuh. Ini berdua lagi sibuk juga nih. Upin, aku otw sekarang. Aku nyari kamu, Upin. Upin di mana ya? Wah, ini dia nih. Ayo Upin, kita keluar lagi yuk sekarang. Ayo kemana-mana nih, cepetan nih. Naik. Nah, kita belanja di mana Upin? Kita belanja di depan aja kemana-mana. Bedu nggak ikut kan? Nggak ikut. Dia tadi fokus ngedit. Ah, oke guys, kalau gitu kita bakal langsung aja nih guys, belanja. Let's go. Let's go. Neng, jangan naik. Ada apa mulung Upin? Hei, deh, kalian mau kemana nih? Ini Pak, kita mau belanja. Nih, aku punya banyak uang nih. Hei, kalau mau belanja, di aku aja deh. Ini ada mainan di sini banyak. Kok jualan Pak? Kok jangan apa Pak? Mana ada aku lihat? Cepetan nanti, aku mau beli ini Pak. Ada minat. Nah, ini deh, aku punya mainan boneka nih. Tuh, boneka lucu banget. Wih, kemarin, Pak Mulung punya boneka Labubu. Wah iya, Upin. Ini kan boneka mahal, Upin. Apa? Ini kan boneka mahal, men. Harganya berapa? Harganya 200.000, Upin. Oh, mahal banget, men. Mending kita beli, cuan. Ntar nambah banyak uang kau. Pak, kau jual berapa nih, Pak, boneka Labubu? Aku jual murah aja, deh. 50.000 buat aku makan. Nih, Pak, buat kamu, Pak. Sini bonekanya. 200 nih. Bukan, Pak. Lebih. Nah.
Aduh, nggak apa-apa nih, dapat 100. Ya udah, gimana sekarang? Ya udah, Pak, sana pergi. Aku mau main sama boneka aku nih, boneka Labubu. Wede, boneka baru nih, Pak, boneka baru. Tumben nggak ngasih makan kau? Nggak, kau kan udah dapat duit tuh makan. Ya udah, aku mulung aja. Udah lebih tuh aku kasih, Pak. Harga boneka 50.000, aku ngasih uang 100. Upin, sekarang gimana nih, Upin? Kita jual lagi? Oh iya, kok emang kita jual? Wih, mumpung duitku lagi 300, ini 700, jadi 1 juta, Upin. Oh iya, kemana men nih? Kita jual di mana nih? Nggak tahu. Jual di mana? Aha, aku punya ide, kemana men. Mending kita jual boneka Labubunya lewat online, kemana men. Online shop, pasti banyak yang menikmati. Damn! Tapi... Apaan tuh? HP-ku di rumah. Sana HP-nya. Oh iya. Mending kita cari HP dulu, Pak Lemen, di rumah. Ya udah, kita pulang, ayo. Ayo, Mo. Nih. Oke, Upin. A few moments later. Nah, sekarang kita bakal promosi ini, guys, di online shop. Kita mau ambil HP dulu, guys. Betul. Nah, kita bakalan ambil HP, terus kita foto-foto kalau mas, siapa tahu ada yang minat nih. Nah, betul, Upin, betul. Nah, foto-foto, Upin. Wah, bonekanya lucu banget nih. Boneka yang harga aslinya 7.000, dijual 50.000 sama Pak Bulung. Tapi kau bayar 100.000, Upin. Ya, nggak apa-apa, ngamer. Namanya juga rezeki, Dut. Wih, mantap nih, mantap. Wih, deh. Wih, deh. Upin. Kau harus fotoin detailnya dong, fotoin detailnya. Wah ini, aku kasih video juga nih guys. Buat para peminat boneka Labubu, dijual boneka Labubu murah seharga 8.000. Yang mau dijual cepat nih, jual cepat dia dapat. Nah, aku buka harga dari 800.000 nih, boneka imut, boneka lucu. Udah aku posting? Udah, baru diposting mana men, baru pada minat nih. Lah ngapain ribut-ribut? Ini Bede, aku lagi jualan nih. Jual apa? Jualan online. Jualan apa? Jual ini. Tai. Enggak itu, Bede. Ini kan boneka Labubu kan, Man? Oh, boneka Labubu yang mahal. Ya kan, Upin? Betul. Aku dapat harga 50.000 nih, Bede. Wih, Labu. Udahlah, aku mau berak dulu, sakit perut aku nih. Loh. Wah, sekarang datang ternyata mau berak. Ya sudah, cek lagi. Apakah udah ada yang membeli? Oh, iya, cuman kita bakalan cek nih. Kita bakalan cek di sini nih. Nah. Gimana kameramen? Ih, kameramen gimana, Upin? Baru 1 menit yang lalu kita posting kameramen. Belum ada yang minat nih. Harusnya sebentar lagi nih. Ditunggu. Nah, sambil aku lihat-lihat nih harga aslinya. Harga asli Labubu nih, guys. Oke. Okay. Ada yang jual 1 juta. Woi, juta? Tapi kita 500. Walah, mak. Mahal banget. Ada yang jual 4 juta. Pembohong. Ada yang jual sampai 5 juta, kameramen. Kalau yang 10 juta, gimana ya bentuknya? Wih, aku juga nggak tahu nih, belum ada yang jual sampai segitu, kameramen. Harga 5 juta, 5 juta, kameramen. Wah, ini udah kalah punya, Upin. Kita harus tangkap Upin. Waduh, boneka Labubunya mana tuh? Cuan, hilang dah dia. Ini Upin, gitu Upin. Uang kita, gak harus tangkap Upin. Jangan sampai dia lolos tuh, uang kita tuh. Tangkap Upin, tangkap. Kenapa boneka Labubunya bisa terbang tuh? Jangan-jangan ini adalah boneka hantu. Boneka iblis di belakang kau, Upin. Waduh, kita harus tangkap Upin. Ini tuh uang kita. Kita udah promosi tadi di online shop, kita harus tangkap nih. Yeah, let's go. Gimana berdekatnya gue, men? Nih. Woy, dimana tuh? Woy. Bodekanya terbang cepat banget tuh. Gimana dia, gue, men? Lantar. Woy. Pasti sakit tuh. Wah, banget bener-bener.
Woi. Woi, bonekanya terbangnya tinggi banget nih. Sini kau bonekanya bubu. Sini kau. Giliran aku mah, giliran. Oke. Aku cepat banget nih. Terekam ya? Iya, oke guys. Aku bakal ngerekam nih kameramen yang bakalan anak bonekanya bubunya. Cepetan kameramen. Parah nih boneka iblis super. Iya. Aduh. Sini kalau aku. Iya. Susah Upin, kok dari tadi juga gak bisa tuh. Upin, kita harus cari bantuan nih, cepetan. Kameranya udah mau gak selamat nih. Ayo kita cari. Aduh. Bangun dong, ayo. Iya. Kita cari pengaman. Iya. Kita ke sana. Lari. Pertama, Pak Budok. Pak Budoknya di sini. Kita harus cari pengaman ke Pak Budok deh. Hanya dia yang tawangnya. Pak Budok. Pak Budok. Udah gak ada dia. Pak Budok. Udah gak ada dia, Pin. Waduh, gimana nih? Coba lihat ke sana, kemana-mana. Nggak ada. Jangan-jangan dia udah belanja tuh, beli makan. Wah, ini nggak beli aja nih. Gitu sekarang, terus sekarang gimana nih, Pak Amin? Mana Bang Gondudu? Nggak tahu. Masa iya kita pasrah? Nah, mending kita tekap aja nih lagi sekali. Pasti sekarang ini pasti dapat. Kita harus dibantuan. Ya, gimana? Ya, Pak. Tuh. Lihat. Mereka tubuhnya lagi di bawah tuh. Mana? Mana? Ini dia. Ini boneka labubunya sedang berada di bawah, Upin. Dia diam. Mungkin dia juga sudah capek, Upin. Pasti capek lah. Orang kita berdua yang nangkap nggak dapat apa ya. Sekarang kita bakalan kasih kejutan nih sama boneka labubunya. Oke. Okay. Betul. Kita tangkap, Upin. Diam. Oke. Diam. Satu. Dua. Tiga. Ini. Di mana tuh? Ini. Hampir. Mana? Ini. Aku kena. Di mana bonekanya? Ini. Di mana bonekanya? Di atas kau. Di mana bonekanya? Dimana bonekanya kameramen? Awas capek. Hampir. Apaan tuh? Sekarang kita harus gimana kameramen? Upin. Itu mumpung dia di bawah, Upin. Mana Bang Gondudung? Tangkap. Tiga. Dua setengah. Udah hilang. Wah, Upin sedang dibully tuh sama labubu. Sekarang aku bakalan taruh kamera buat bantu Upin. Aku bakal taruh kameranya. Kamera diam. Kamera. Aku bakal bantu Upin. Tendangan maut.
Sini kalau Upen. Upen bangun Upen. Upen. Mana adalah buku? Wah, ini Upen! Wah, Upen kalah bukunya kemana? Aduh! Wah, Upen! Upen! Sini, Upen kalah buku! Lupa digigit lah bubu. Kenapa Upen sakit gak? Sakit gak Upen? Oh, kemana sakit lah? Bantuin dia, jangan lihat aja. Caranya gimana Upen? Caranya gimana? Aku juga gak tahu nih. Aku susah banget di sana. Sakit banget ya. Kayaknya tangan aku mau putus. Mau putus. Ayo, Upen. Tenang Upen, tenang Upen. Aku bakal bantu kau Upen. Iya. Iya. Ya. Ya. Oh, udah Upen. Aduh, ada apa sih ribut-ribut? Woi, Upen, nyari ribut. Waduh, ngapain lu? Aduh, kemana aku? Upen, yang sabar, Upen yang sabar. Ini tangan kau masih di Upen, sabar ya. Kenapa nih, Upen? Upen tadi digigit sama labu-labu, Budi. Kok digigit, Upen? Iya, Budi, tangan aku ini enggak bisa digerak. Ini Budi gimana? Yaudah ya kita angkat mana Upen? Jangan Upen! Kemana tangan kau Upen? Jangan itu nggak berapa? Bangun Upen! Aduh, tangan aku ini berapa? Gimana nih berapa? Tangan aku berapa? Kita ke rumah sakit Upen, Udah, terus kau tengoklah bubunya Udah. Ini kebelah bubunya penuh darah. Pasti ini darah tangan Upen. Wah, kasihan banget Upen. Aduh, Bide, tangan aku ini. Tolong, Bide, tangan kau kenapa sih Upen? Tadi digigit labu-labu, Bide. Digigit labu-labu jahat. Labu-labu kan cuma boneka. Tapi tadi itu tangan aku digigit, Bide. Ya terus, putus. Enggak sih, Budi. Sebenarnya tangan aku masih ada nih, Budi. Di sini, Budi. Tadi itu aku cuma ngeprank kameramen, Budi. Emang iya aku cuma ngeprank kameramen? Iya, ini tangan aku, Budi. Tadaaa! Loh, aku udah bawa mobil nih, Upen. Gimana sekarang? Budi, mending kita belanja, Budi. Aku punya banyak uang nih. Hei, belanja? Iya, Budi. Kita belanja, Budi. Jangan ajak kameramen. Oh, jangan ajak kameramen? Betul. Lihat. Mobil kita udah pas nih. Udah, Upen. Kameramen sebenarnya masih ngecek boneka labu-labu tuh. Ah betul Budi. Mending kita langsung aja Budi. Kemal. Iya kemal. Let's go. Nih lihat nih. Labu-labunya banyak darah nih. Woi, Budi dari sana tuh. Budi. Wih, ini tangannya Upen nih. Budi. Tangannya Upen Budi. Ketinggalan Budi. Tanya Upen.